Petrus Umbudiku, seorang residivis kasus pencurian di Kota Kupang ini, kembali ditangkap anggota Jatanras Polres Kupang Kota karena nekat melakukan aksi pencurian. Kali ini pelaku mencuri barang elektronik berupa televisi dan laptop milik salah satu warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Modus yang dilakukan pelaku dengan membobol rumah korban yang sementara kosong dan menggondol barang curian. Barang hasil curian kemudian dijual ke seseorang yang biasa membeli barang elektronik melalui media sosial senilai Rp600.000 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Polisi berhasil meringkus pelaku setelah adanya informasi dari korban yang melapor ke Mapolres Kupang Kota. Barang yang diambil pada saat itu adalah laptop, kemudian TV dan speaker. Bapak ini laptop dia jualnya kemana, Pak? Ya, kepada seseorang yang kemudian tadi saya sampaikan dia jual dengan harga sekitar 600.000 gitu. Dia residivis atau? Jadi berdasarkan hasil keterangan yang disampaikan oleh tersangka bahwa yang bersangkutan ternyata pernah menjalani hukuman pidana terkait dengan tindak pidana perampasan. Ya. Jadi residivis dia, Pak? Ya, dua. Sudah dua kali dia melakukan tindak pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di sel Mapolres Kupang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Kalistaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.